بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang. Rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada sore yang cerah ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian fikih sirah An-Nabawiyah yaitu tepatnya pada pertemuan kita yang ke-10 dalam keadaan sehat wal Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan dan limpahan rahmat ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa dimanapun anda berada kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Suasana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana suasana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beranjak dewasa, yaitu tepatnya ketika masa umur uh, usia muda, yaitu sekitar umur 11-12 sampai 13 tahun kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di masa-masa itu? Kita tahu di masa-masa itu merupakan masa remaja, masa remaja yang merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju kepada masa dewasa. Biasanya di masa remaja ini seorang remaja eh, banyak kehilangan identitas, banyak kehilangan semangat-semangat untuk melakukan kebaikan justru kemudian mereka ingin mencoba ingin mencoba hal-hal yang sifatnya keburukan keburukan. Nah, apakah kebanyakan remaja ketika itu, terutama di zaman jahiliyah, sebagaimana uh, kita temukan pada remaja-remaja saat ini, dan khususnya Nabi Muhammad saw. Ketika itu apa saja yang dilakukan oleh seorang nabi, seorang calon nabi yang bernama Nabi Muhammad saw ketika masa remaja. Tepatnya di halaman 48 dikatakan rihlatuhu al-ula ila syami thumma kadhuhu fi Yaitu perjalanan dagang ke negara Syam jilid pertama dan usaha beliau dalam mencari rezeki. Walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam min al-umri 12 sanah Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam usia beliau kurang lebih 12 tahun safara abu thalibin ila syam fi raqbin litijarah Paman beliau yaitu Abu Thalib ini pergi melakukan misi dagang ke negara Syam dengan membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini masih awal sudah ngambil kesimpulan ya luar biasa. Umur 12 Rasulullah sibuk berbisnis, berdagang dalam hal ini. Meskipun pada awalnya Rasulullah hanya sekedar ikut saja dan yang memainkan peranan penting dalam dagang ketika itu adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diasuh oleh Abu Thalib semenjak umur beliau kurang lebih 9 tahun. Yaitu ketika kakek beliau yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia, maka hak asuh untuk mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu praktis dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Thalib sehingga apapun yang dilakukan oleh Abu Talib itu akan dibantu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam hal e, berdagang. Walamma maru ala rahibin Nah ketika kongsi dagang atau jamaah dagang ini e, lewat melewati seorang pendeta dikatakan bahwa namanya itu adalah buhayro wa kana 'aliman bil injil dan uh, Buhairo ini begitu menguasai Injil sangat mengetahui sekali makanya bahasanya disini alim bukan alim kalau alim itu mungkin hanya sekedar tahu atau ya tahulah begitu tapi kalau alim itu adalah mengetahui betul-betul kana 'aliman bil injil <tuh> khabiran bi syu'urin nasraniyati beliau ini Bu Hayra ini uh, begitu pakar dalam uh, agama Nasrani agama Kristen. ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika Bu Hayra ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kemudian dia teringat dengan apa yang dia baca di dalam Injil. Dia menemukan tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'ala wa Kemudian Abu Hayro ini mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara. Summa ila Abi Kemudian Buhaira setelah berbicara panjang lebar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diketahui oleh Buhaira sendiri, maka kemudian dia menoleh kepada Abu dan berkata, "Madzal gulamum Posisi anak ini bagimu itu apa?" Atau dalam bahasa yang lebih uh, ringkas sederhana, "Ini siapa ini? Anak kecil ini siapa?" Fakola. Kemudian Abu Talib berkata, ibni, ini adalah anak saya. Wakana Abu Talib yadauhu bi ibnihi li shiddati mahabbatihi lahu wa alaih. Abu Talib menganggap Nabi Muhammad ini sebagai anak kandungnya karena kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakola lahu buhayro. Mendengar jawaban itu maka Bu Haira kemudian berkata ibnika wa abu hayyan kata Bu Hayro ini tidak, saya tidak percaya kalau anak ini yaitu Nabi Muhammad ini Muhammad ini uh, saya tidak percaya kalau anak ini adalah anakmu saya yakin bahwa orang tua atau ayah dari Uh, anak ini pasti sudah meninggal. huwa ibnu akhi. Akhirnya Abu Talib mengaku, oh iya, ini bukan anakku, tapi ini adalah anak uh, saudaraku, yaitu Abdul Abdullah. Fakallah, faala fa Kemudian uh, Abu Hayyar berkata, loh kemana ayahnya? Fakallah mata wa umhu hubla bihi. Uh, ayahnya kata Abu Talib, yaitu Abdullah itu meninggal. Sedangkan istrinya yaitu Aminah ketika itu sedang hamil, sedang mengandung anak ini. Wala buhaira bu Buhaira berkata, "Ya, kamu benar." Jadi, seakan-akan Buhaira di sini bertanya bukan dalam rangka untuk mencari tahu jawaban, bukan. Tapi dalam rangka untuk mencocokkan ...jawaban-jawaban yang sebelumnya dia tahu sebelumnya uh, untuk mengkonfirmasikan bahwa uh, informasi yang dia punya itu sesuai dengan uh, informasi yang dipunya oleh Abu Thalib Dan ternyata cocok semua tanda-tanda yang dia tahu tentang kenabian, tentang nabi terakhir yang akan datang yang telah ada disebutkan di dalam kitab Injil... Itu ternyata ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Bu Hayro ketika tahu bahwa uh, Ini adalah Seorang Nabi terakhir yang Allah utus Kepada umat ini Maka kemudian Bu Hayro memberikan Wanti-wanti kepada Abu Talib Farji' bihi ila baladih Wahdara alihi yahud Fawallahi la in ra'auhu huna Kata Buhayro, Wahai Abu Talib Kamu balik saja ke Mekah, ke negaramu Mengapa? Karena saya khawatir Kalau orang Yahudi Tahu bahwa Telah e, lahir seorang Nabi yang menjadi Nabi pemungkas, Nabi penutup Di antara para Nabi semua Maka saya khawatir Mereka akan mencelakakan Anak ini fa'innahu akhi kahada sya'nun karena saya memprediksikan anak ini akan mempunyai misi yang sangat besar dia akan memainkan peranan yang sangat penting di masa mendatang oleh karena itu saya berpesan kepadamu untuk benar-benar menjaga anak ini nah, seperti itu fa'asru'abihi abu talibin fa'asru'abihi abu talibin dan ila Makkah. Akhirnya kemudian Abu Thalib bergegas untuk kembali ke Makkah. Yang awalnya itu berniat untuk berdagang ke negeri Syam. Kita tahu negeri Syam ketika itu merupakan negara uh, pusat uh, perdagangan per pertukaran uh, barang dagang antara orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab ketika itu. Terutama uh, ketika berhubungan dengan orang-orang Romawi. Akhirnya kemudian mereka kembali ke Mekah. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fatrat ash-shababi min umrihi fa bada bis-sa'i lirizqi wa raha yashtaghilu bi ra'il Jadi masa-masa tadi kan masa remaja kemudian beralih kepada masa Pemuda, yaitu sekitaran umur 17, 18, 19 begitu. Rasulullah sebagai seorang pemuda itu menyibukkan diri dengan cara membantu perekonomian keluarga. Yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika itu adalah uh, bekerja kepada penduduk Mekah dengan cara memberikan jasa. Apa jasanya yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah jasanya adalah mengembalakan domba-domba atau hewan ternak milik orang Mekah. Jadi, mereka, orang-orang Mekah ini, kan, punya gembala, punya domba, punya macam-macam. Nah, kemudian dititipkan kepada Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad ini kemudian mengurus gembala itu, memberikan makan, memandikan, dan begitu seterusnya. Walakad qala alaihi salatu wassalam an nafsihi fi ma ba'd kuntu ar'i al-ghanama ala qaratita li ahli Makkah. kata Rasulullah ketika Rasulullah itu sudah diangkat menjadi nabi seraya mengenang masa lalu ketika masa muda beliau berkata saya dulu itu merupakan pengembala domba yang saya kembalikan di padang rumput di kota Mekah, di mana domba itu merupakan milik dari orang-orang Mekah. Tentunya, kemudian nanti akan bagi hasil antara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan eh, orang-orang Mekah, artinya bahwa di masa remaja dan masa muda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau sibukkan masa-masa itu dengan bekerja, dengan cara apa juga dengan cara menanamkan kepercayaan kepada orang-orang Mekah. Rasulullah memang seorang pemuda yang baik, berbeda dengan pemuda-pemuda pada umumnya ketika itu. Jika pemuda-pemuda ketika itu pada zamannya itu banyak lari kepada hal-hal yang sifatnya itu uh, biasa kan kenakalan remaja. Mereka biasanya suka berjudi, suka minuman khamar, suka mabu-mabuan, main wanita dan seterusnya kenakalan-kenakalan remaja ketika itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari kenakalan yang semacam itu. Rasulullah lebih mementingkan menyibukkan diri dengan cara bekerja dan bekerja. Rasulullah dalam eh, dalam hidupnya tidak pernah Menyembah sekalipun kepada berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada zamannya. Rasulullah tidak pernah sekalipun secuil pun minum homer sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang atau anak-anak muda pada zamannya. Rasulullah benar-benar terjaga dari sifat-sifat yang demikian, sehingga uh, sifat Rasulullah yang baik seperti itu, yang amanah, uh, yang menjaga. Kepercayaan orang itu maka kemudian tersebar luas di seantero Makkah. Ketika itu, makanya kemudian Rasulullah disebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, sehingga makin banyaklah orang-orang Makkah yang kemudian menitipkan hewan ternaknya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Uh, singkat cerita, bahwa ini di akhir pertemuan kita, bahwa jika kita ingin meniru dan meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, terutama karena kita sekarang dalam momen Isra Mi'raj, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, maka kita sebagai pemuda ataupun kita sebagai remaja, marilah kita bersama-sama menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Hal-hal yang positif ini banyak sekali dan tentu berbeda setiap zaman itu terutama setiap tempat ini berbeda konteksnya. Kalau kita konteksnya saat ini karena kebanyakan kita di zaman saat ini kebanyakan untuk masalah nafako, untuk masalah setiap harinya itu biasanya kan ditanggung oleh orang tua. Jadi biasanya kita yang umur-umur SMP SMA ini kebanyakan semua nafkahnya itu ditanggung oleh orang tua. Jadi tugasnya itu hanya belajar, sekolah belajar dan begitu seterusnya. Maka ketika kita mempunyai kesempatan yang seperti itu, terutama bagi remaja-remaja yang kebetulan dititipkan di pondok, itu kita harus gunakan dengan semaksimal mungkin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan masa muda itu dengan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah kita membuat sesuatu yang membuat orang tua kita itu bangga. Yang kebetulan dipondokkan satu misal, maka kita membuat sesuatu yang kira-kira orang tua kita bangga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita belajar sungguh-sungguh bagi yang menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia sampai menyelesaikan 30 juz dengan mudkin, Itu luar biasa. Orang tua itu tidak akan minta yang macam-macam. Melihat anaknya hafal Al-Qur'an 30 juz ini orang tua akan senang, Bu. Senang sekali. Dan itu akan menjadi apa namanya? Menjadi kebanggaan bagi orang tua. Jadi sekali sekali lagi di masa remaja seperti ini janganlah kita coba-coba karena kan masa remaja ini kan biasanya masa pencarian identitas jangan udah udah coba-coba kita lihat saja bagaimana cerita orang-orang dulu atau orang-orang yang sekarang yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita teman-teman kita yang nyoba-nyoba eh, apa namanya mencoba-coba kepada hal-hal yang sifatnya itu negatif nyoba-nyoba bagaimana pacaran, nyoba-nyoba bagaimana minuman-minuman minuman, -minuman, minuman uh, yang beralkohol, nyoba-nyoba bagaimana narkoba dan begitu seterusnya, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka terjatuh kepada lembah kesesatan. Nggak usah kita coba. Kalau kita sudah tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar dan akan menghasilkan sesuatu yang mudarat, maka ada usah. Kita jauhi saja. Kebetulan yang ada di pondok yang ada di pondok kan. Percayalah bahwa itu merupakan manifestasi perwujudan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bukan berarti bahwa orang tua memondokkan anak itu supaya orang tua bebas dari anaknya, tidak mendidik lagi anaknya, tidak. Tapi justru bahwa orang tua karena sayang cinta kepada anaknya akhirnya dipondokkan. Supaya kenapa? Supaya menjadi anak ini anak yang soleh, anak yang baik mempunyai masa depan yang cerah. Maka sekali lagi uswatun hasanah yang bisa kita ambil dari masa muda Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mampu mengoptimalkan masa muda dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita semua mampu meneladani Rasulullah SAW. Selanjutnya pada pertemuan yang ke 11 kita akan membahas uh, bagaimana kisah-kisah uh, yang terjadi pada masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah Akhiran apabila ada perkataan yang kurang tepat kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja al-fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafikilah ila -mu -tariq, warahmatullahi wabarakatuh.